Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencoba pesawat jet tempur F-16 milik TNI AU di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Prabowo menaiki pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara dengan nomor ekor TS-1601 dan terbang kurang lebih selama setengah jam sebelum menerima wing kehormatan penerbang. Usai mencoba pesawat jet tempur F-16, Prabowo menyebut berencana akan kembali menambah pesawat tempur ke Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menerima wing kehormatan penerbang dari TNI Angkatan Udara. Rencana wing kehormatan penerbang disematkan secara langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Halim Perdana Kusuma. Ya, pesawat terbang sangat cepat, dalam 5 menit kita udah di Pelabuhan Ratu. Sangat cepat. Ada manuver-manuver. Anda bayangkan reaksi para penerbang kita, reaksi para panglima-panglima kita ambil keputusan kalau ada gangguan dari luar.